mobil nahas ini melintas pada saat perlintasan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Seperti ini penampakan mobil Suzuki Swift yang tadi subuh tertabrak kereta api serayu di perlintasan tanpa palang pintu lebih dahulu kota Tasikmalaya. Bagian kiri mobil seperti ini kondisinya. Ini tampaknya keempat ban copot atau rusak di bagian peleknya pada hancur karena mobil ini terseret dari arah samping sejauh 20 meter sebelum akhirnya terlempar ke arah luar atau ke tepi rel. Seperti diketahui dalam musibah ini satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka dan saat ini dibawa atau dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Nah, terlihat di bagian kanan utuh bodinya karena memang kereta menabrak dari arah samping kiri. Jadi Suzuki Swift ini datang dari arah Indihiyang atau Bandung hendak menuju jalan lebih dahulu.